Kerajaan Johor mengambil langkah inklusif memasang pagar tidak berhalangan di Zoo Johor, membolehkan pengunjung melihat haiwan daripada luar pekarangan zoo. Selain itu, zoo tersebut juga dipasang dengan pencahayaan pada waktu malam secara tidak langsung menjadi tarikan orang ramai melihat haiwan ketika zoo menutup waktu operasi. Dalam pada itu, Kerajaan Johor juga sedang merangka kerjasama dengan pihak zoo lain untuk menambah haiwan di Zoo Johor. Antara penambahbaikan lain adalah sistem pembelian tiket yang dijalankan secara dalam talian. Harga tiket terkini bagi zoo tertua dalam negara itu akan diumumkan Menteri Besar Johor dalam masa terdekat. Kita di peringkat kerajaan ini, kita sedar dan faham banyak di kalangan bangsa Johor mohon mengekalkan harga tiket paling murah di dalam Malaysia berbanding zoo-zoo yang lain. Zoo Johor ditutup sementara sejak 2020 dan dijangka dibuka semula pada hujung bulan hadapan.